Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan dan aktivis kemanusiaan Miss Nina mengumumkan sudah bernikah dengan jejaka dikenali sebagai Esam Muhammad baru-baru ini. Melalui hantaran dimuat naik di Instagram, Miss Nina atau nama sebenarnya Sazrina Azman menjelaskan majlis pernikahan dibuat secara tertutup dan dihadiri keluarga serta teman rapat pada suku kedua tahun ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan syukur kehadirat Allah karena dengan restunya saya ingin mengumumkan sudah bernikah pada suku kedua tahun ini dengan suami tercinta yaitu Esam Muhammad pada satu majlis tertutup dihadiri keluarga dan teman rapat. Allah adalah sebaik-baik perancang dan menulis kisah hidup kami dengan begitu cantik sekali. Alhamdulillah dengan restu kedua orang tua kami berjaya melengkapi antara satu sama lain tulisnya. Bekas istri kepada penyanyi Noh Saleh ini memberitahu dia dan suami mempunyai misi yang sama yaitu mahu berdakwah. Kami dedikasikan kehidupan ini ke jalan dakwah. Kami juga berkongsi impian dan aspirasi yang sama dan teruja untuk menjalani kehidupan baru kami ini bersama. Apa saja matlamat atau usaha kami dalam segala kerja yang dilakukan dibuat atas rasa percaya dan kerana Allah. Kami juga mengerti perkawinan adalah untuk mencabarkan rasa cinta, mencari ketenangan dan mengharap belas ihsan dalam mencari keredaan Allah supaya kami dapat melangkah ke alam syurga bersama-sama. Moga Allah sentiasa melindungi perjalanan kami, katanya. Miss Nina mendirikan rumah tangga dengan vokalis kumpulan Hujan Noh pada 2 Julai 2011 tetapi bercerai pada Ogos tahun lalu. Mereka mengambil anak angkat yang diberi nama Musa.